gua asli orang Solo, gak tau. Jujur, dan gue juga, gue pribadi, gue tahu zamannya presiden kita waktu dia masih menjabat jadi wali kota, dan benar-benar gue merasai dampaknya kita gak usah kemudian menitur orang-orang kota. Masalahnya gue itu, dan kita juga, waktu gue juga dia memilih dari sebenarnya jadi presiden ya, dia waktu dijadiin ini presiden, dan jujur gue juga memilih dia, tapi yang sekarang ini kenapa kayak kamu tuh kenapa Pak Sol gak kayak yang dulu gitu loh. Gue sebagai pertanyaan-tanya aja ya cuma dari setelah pemerintahan kita dan sampai pergolakan sekarang, dan apalagi ini ya anaknya dia yang tercinta dan punya sekalian ya, menurut gue standar juga sih kayak gini menurut gue. Dan ini suatu hal yang walaupun gue tahu lo istilahnya lo bukan anak, istilahnya apa tadi yang bilang lo bukan pemangku jabatan, tapi lo ingat lagi lo punya image yang lo istilahnya orang Jawa yang udah kayak anak-anaknya juga udah ngomongin sederhana aja merakyat dan sebagainya, mana sampai sekarang terus kayak gitu. Gue juga hidup gue juga jemah ya kondisi yang sekarang ini, apalagi ya you know we are sorry to say ya, gue sekarang karena gue justru karena gue mendukung ya Presiden Jokowi kita, gue justru harus lebih kritis dengan negara kita yang kita sayang. Terima kasih. Ada yang dari Solo? Ada yang dari Solo lagi mungkin? Silakan. Atau di mana? Silakan. Ada ya. Oh, kawan-kawan. Dari Solo juga? Enggak, saya dari. Tapi malam ini saya mewakili netizen yang marah. Menurut saya keluarga Jokowi ini sudah keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Mereka masih berharap turun nanti bangsa Indonesia bisa memaafkan. Kita sebagai bangsa Indonesia selalu begitu. Gak pernah ada yang namanya pemimpin itu apa, diberikan pertanggungjawaban. Jokowi ini menurut saya dia orang yang sangat jelas. Dia bermain seperti orang yang gak punya dosa. Dia menggunakan tangan orang lain untuk menghukum musuh-musuhnya. Selama ini gue sudah bisa ngomong di medsos, tapi malam ini gue mau ungkapin kemarahan gue. Boykot dan hadiri influencer dan artis yang cuci uang korupsi penopang oligarki. Indonesia dengan 270 juta penduduknya itu punya kekuatan. Kita cuma nggak sadar itu. Asal-asal aja. Jokowi itu adalah orang yang sangat memantau opini di media sosial. Tapi kenapa? Tapi kita nggak pernah sadar itu. Jokowi itu orang yang paling mementingkan rating. Dia hanya melihat survei-survei aja. Jadi saya pengen kita sebagai rakyat itu bersatu. Banyak orang-orang yang gak paham, mungkin kita paham. Kalau misalnya rakyat sekarang terbagi, ada netizen di X, netizen di Instagram, netizen di TikTok, netizen di X mungkin lebih peka terhadap masalah ini. Tapi banyak orang-orang yang gak peka gitu. Justru kita buka, jangan menghakimi mereka, kita sadarkan mereka bahwa keluarga ini sudah banyak berbuat jahat buat negara ini. Dan saya ingin kembali menyadarkan kepada rakyat untuk tidak pernah melupakan dosa-dosa keluarga ini. Kalau bayangin, seorang kita tak punya lagi jadi wakil presiden. Kalian terima nggak? Tidak. Jujur aja, kalian terima nggak? Tidak. Kita orang Indonesia banyak orang yang kompeten di sini, tapi kenapa harus orang
dia berangkat ke kami berangkat. Setuju nih Pak. Punya privilege. Apa itu? Digesok dengan itu. Kalian marah gak dengan itu? Marah. Marah gak? Kalau marah, kita bangkok mereka. Kita sadarkan orang-orang terbangkok mereka. Mereka itu memanfaatkan orang-orang yang gak paham. Karena orang Indonesia itu pendidikannya secara sistematik masih jauh, masih dua. Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi hanya 11%. Kita adalah negara dengan demokrasi paling mahal di dunia, ketiga. Mau sampai kapan? Kemarin ada anggota DPRD masih semester 5. Logika kan bukannya. Gimana seorang yang itu jadi diangkat sebagai anggota DPRD? Justru kita di sini sebagai orang-orang yang paham akan masalah yang dihadapi bangsa kita, jangan pernah berhenti menyadarkan orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita. Bahwa keluarga ini berhutang banyak pada Republik Indonesia. Kita harus lagi. Kalian percaya aku tuh papa yang megang bukan Gibran? Ya. Oleh karena itu, saya pengen kita semua kawal. Ketika sudah dilantik, usuk akun ini, usuk kasus-kasus gratifikasi yang ada di keluarga Jokowi, jangan sampai kita dipermainkan terus sama keluarga Jokowi. 10 tahun yang terlalu lama. Kita jangan pernah pikir kita cuma bisa bersuara dan gak ada hasil. Ingat, kita berkekuatan, kekuatan rakyat. Oleh karena itu kita sadarkan orang-orang sekitar kita, bersatu lawan keluarga Jokowi, lawan orang-orang di sekitar Jokowi, penjilat-penjilat di sekitar Jokowi, karena mereka juga adalah orang yang bertanggung jawab atas bobroknya demokrasi di Republik ini. Terima kasih. Kita mulai panas dan kita mulai pas, karena ini memang forum marah-marah. Silakan, ya mau marah-marah lagi. Silakan. Ya, silakan. Saya harus juga. Saya minta yang Mbak itu yang pakai kacamata itu. Kita kan sering diskusi ya, mulai dari Bupati Kisanti Fitri, Usman Hamid. Banyak kan diskusi. Tergantung ini, Mbak, apa kita rakan mahasiswa aja untuk jatuhkan Jokowi dan gagal dilantik itu Prabowo. Iya kan? Udah melanggar hukum dia, bekas penculik, masa jadi presiden? Waduh. Anukan masa, tinggal mahasiswanya aja ini, penggerak. Kita kemarin turun di MK juga, di KPU kita turun. Ya gak ada hasilnya kan. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Saya Bintang. Saya sendiri dari sipil tidak terafiliasi oleh kelompok manapun. Cuman saya rasa orang-orang yang sudah datang ke tempat ini sepertinya sudah sepakatlah secara sentimen terhadap keluarga Jokowi, Budiono, Akhini, dan saya bilang apa ya? Kelicikan-kelicikan pemerintah yang terjadi saat ini, kita sudah bisa sepakat lah apa yang terjadi, yang kita menentang hal tersebut gitu. Dan di satu sisi
aku merasa buat apa marah-marah di sini. Dalam arti gitu, kita sudah terkumpulkan orang-orang yang sudah sepaham. Sepertinya kita sudah bisa berlanjut ngomongin sesuatu yang lebih sebuah pengorganisiran sipil yang lebih langsung gitu. Dan tentunya juga kita akan bandingin sama situasi Soeharto di pemakai asal segala macam. Kayak kita dan tidak mungkin juga ada bagian besar ambil Soeharto turun itu karena situasi tidak kondisi saat tertentunya kan. Dan ada permainan-permainan dari ibarat seperti petinggi lain juga yang naik ke si kekuasaan pada saat itu. Dan kayaknya ini kalau di terdahulu aja untuk pengorganisiran itu tidak perlu memerlukan orang yang banyak menurut saya. Cuma kayak hanya memerlukan beberapa orang yang komitmen terhadap hal tersebut. Dan aku rasa juga bentukannya juga kan bahkan tidak efektif kalau mereka melakukannya secara kekerasan, dalam arti kekerasan yang fisik yang menerobos ya ke apa namanya di sana presiden atau ke DPR segala macam. Itu sudah tidak efektif karena situasi sekarang anggaran kepolisian dan anggaran militer aja setiap tahun ke tahun itu naik. Dan makin kesini juga saya rasa pemerintah itu makin efektif dibanding zaman terdahulu di mana pada zaman Soeharto itu harus diculik sampai hilang sampai mati segala macam. Sekarang itu penyerahannya ya melalui media yang saling kayak mengorganisirkan media. Dan saya bisa mungkin juga karena kayak salah satu keluarga saya adalah ada Prabowo yang apa namanya kerjain orang pertama yang kerjain buat apa aja kemarin gitu. Dan itu mereka selama bertahun-tahun itu ngebangun yang tentu dengan political power dan kita di berbagai daerah-daerah. Jadi cuma ngeperluin satu server doang buat dibagiin ke berbagai tempat di daerah Indonesia buat ngebagiin informasi ini segala macam gitu. Dan menurut saya kayak karena peperangan kita sekarang ini dibikin dari peperangan informasi ini gitu. Dan sepertinya saya rasa itu sangat memungkinkan apalagi ya di berbagai daerah dari gerakan-gerakan aktivis, kesenian, segala macam. Kalau andaikan itu bisa diorganisir, ada satu spektrum yang diwakilkan oleh beberapa perwakilan biar kayak ada beberapa pasar informasi yang kita bagikan. Misalnya kita bagikan lah satu server ini gitu. Ini masalah untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah masalah narasi. Karena sekarang kalau pengen ngomongin masalah kekuatan sudah pasti kita kalah. Dan sebenarnya aku juga pengen ngebawa bahwa perjuangan ini bukan masalah kayak Indonesia doang gitu. Orang-orang kita semua yang sedang duduk Palestina segala macam itu sangat-sangat berkaitan gitu. Dan menurut aku tuh dan untuk ngelakuin hal ini untuk kayak membela situasi yang ada sekarang ini itu sangat berkaitan karena kayak bertahun-tahun juga dari militer itu nggak ada laporannya dari Danpo segala macam ngambil kirim alat-alat intel dan informasi apa militer dari Israel ke Indonesia dan hubungan bisnis antara Israel dan Indonesia itu tuh udah bukan menjadi suatu hal yang rahasia lagi sebetulnya. Dan banyak media luar mendapat investigasi terhadap hal tersebut. Dan langsung secret lah dengan hubungan harap yang dilakukan oleh orang-orang ini gitu, yang sebetulnya nggak pernah turun dari zaman Orde Baru dulu. Jadi sekarang tidak ada kekuatan secara politis, tidak ada organisasi, tidak ada apa. Cuma bisa mengutarakan apa yang sekiranya bisa dijadikan ide. Dan kira-kira kita semua di sini yang merasa kebingungan, kira-kira kita bisa berpaling ke siapa
secara organisasi itu segala macam untuk ya kita juga ikut turun membantu gitu. Kalau memang ada gitu dan bisa diarahkan dan kalau belum bagaimana kita membangun hal tersebut. Terima kasih. Nanti ada sesi lanjutan lagi, tapi saya mau bacakan marah-marah via online. Ada banyak ternyata setelah ditinggal beberapa menit. Ada yang minta liatin slide. Gak perlu Mbak, ini cuma Mbak atau Mas. Ini cuma slide kupu papa aja, jadi pribadi sekaliannya. Saya juga gijing liatnya. Satu keluarga merusak negeri ini. Tidak bisa naik angkutan umum, nebeng kendaraan teman, jet pribadi. Lalu Kak, thanks in advance untuk informasinya yang sangat baru untuk saya. Sebagai awam, saya masih bingung bedain antara gratifikasi dan tanda sayang atau love language antar relasi. Terima kasih. Nah, ini nanti ada Agar Rizbin yang bisa jawab. Budi Ari, jangan lupa diundang. Iya, ini kita lupa, mohon maaf. Bukan martabak kan namanya. Intinya netralisir dulu itu KPK supaya independen ke rakyat bukan ke penguasa. Adili Jokowi, gaji PNS dan dokter, guru yang belum dibayar dan di PHK. Makanya gak usah tonton artis influencer yang suka hedon, pamer kekayaan tanpa peduli dan perasaan rakyat kecil yang susah karena PHK. Oke, banyak nih tapi saya pegal juga. Oke, siapa dulu yang mau jawab nanti? Pastinya forum marah-marah untuk teman-teman ada waktunya. Siapa dulu mau jawab? Mau? Masa saya kunjung? Gak enak nih. Ya udah, Rizwin dulu deh. Agan, silakan. Tadi mau ini juga ya, apa? Gratifikasi. Silakan. Satu soal kenapa kita baru ribut sekarang gitu ya. Kita udah ribut dari dulu sebenarnya. Masalahnya adalah masalah kita itu kebanyakan. Hari ini kita ributin pesawat nih. Besok atau lusa yakin deh ada masalah baru yang lebih aneh daripada pesawat gitu loh. Jadi emang kita tuh ributnya banyak dan cepet gitu karena harus ganti-ganti terus. Emang kebanyakan masalah negara ini. Ada perusahaan yang menanam modal ke perusahaan keluarga presiden gitu ya. Ya itu sama sebenarnya unsur pidananya itu patut diduga dia sebagai gratifikasi juga gitu. Karena apa, gratifikasi itu sebenarnya artinya itu adalah pemberian dalam arti luas. Jadi memberikan uang, memberikan hadiah dalam bentuk apapun, memberikan fasilitas, memberikan pinjaman, memberikan diskon ketika kita lagi membeli barang, terus kita dikasih diskon, itu gratifikasi. Nah, kemudian apakah gratifikasi itu boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja sebenarnya, kalau kita bukan pejabat. Kak, orang biasa gratifikasi gitu ya, ngasih hadiah, aku ngasih pacar uang, atau ngasih ke pacar, atau ngasih ke teman, ngasih ke keluarga, gitu ya, beliin kado atau apapun, gak apa-apa, santai aja gitu. Boleh-boleh aja gratifikasi, dan ya gratifikasi itu bagus ya, ketika dilakukan dalam lingkup personal gitu, karena ya itu bisa mempererat hubungan, mempererat pertemanan gitu ya. Itu hal yang bisa diterima, tapi bukan ketika kita ada kepentingan di dalamnya. Seperti misalnya kalau penerimanya adalah pejabat, yang mana nanti kita akan dapat keuntungan dengan memberikan gratifikasi kepada pejabat itu atau kepada keluarga pejabat itu. Jadi
Gratifikasi memang seluas itu teman-teman, jadi membedakan gratifikasi dengan love language gampang, ngasihnya ikhlas apa enggak gitu. Kalau kita memberikan suatu gratifikasi itu ikhlas kepada seorang teman dekat kita, kepada pacar, kepada keluarga gitu ya, kepada istri, suami, anak, orang tua, kita memberikannya ikhlas hanya karena memang kita punya hubungan baik, ya itu adalah gratifikasi yang legal gitu ya. Itu love language, sebagai dari love language kita, kali aja ada yang love language-nya mau jadi sugar daddy or sugar mommy, gak apa-apa. Nah. Tapi kalau gratifikasi itu diberikan bukan secara ikhlas, tapi dia diberikan kepada seorang pejabat untuk memandang bahwa, oh karena saya ngasih ke pejabat A, saya ngasih ke anak presiden, nanti bisnis saya lebih lancar gitu ya, buka kantor baru lebih gampang, buka kantor di Solo misalnya. Nah, itu gratifikasi yang ilegal gitu loh. Dan harus dianggap suap. Bukan kata resmi, kata undang-undang ya. Oke, kemudian banyak yang tanya juga, kok kalian baru ribut-ribut sekarang sih? Kenapa kalian gak ributin undang-undang RUU perampasan aset? Kita udah capek ributin itu dari dulu gitu loh. Baik teman-teman ICW, baik KPK waktu masih benar gitu ya. Itu udah terus-terusan mendorong RUU perampasan aset itu jadi. Kenapa? Karena jika RUU perampasan aset digolkan gitu ya, jadi undang-undang perampasan aset. Jadi buat para teman-teman yang jadi buzzer, Om dan Tante Intel, tolong agak belajar lah. Kita bukan mau RUU perampasan aset ini jadi undang-undang. Kita mau banget, udah dari dulu kita ngomonginnya, dan masalahnya orang ini pada degil loh semuanya. Mereka tuh pada degil, pada bebal gitu ya. Dibilangin, tolong bikin undang-undang perampasan aset biar nanti aset-aset hasil korupsi dan hasil tindak pidana lain itu bisa dirampas dengan lebih mudah sehingga bisa dikembalikan ke negara. Ya mereka gak mau lah. Yang bikin undang-undang itu kan presiden dan DPR. Kira-kira mereka mau gak bikin undang-undang yang kemungkinan besar akan kena ke mereka sendiri gitu loh. Itu yang susah. Kita mengharapkan para orang-orang yang berpotensi jadi pelaku korupsi untuk bikin undang-undang yang menjerat pelaku korupsi. Itu emang agak paradoks, tapi memang seperti ini negara kita gitu. Kita harus percayakan proses ini kepada presiden dan DPR. Itulah kenapa penting kita memilih presiden, wakil presiden dan anggota DPR yang bukan koruptor atau yang bukan teman koruptor atau bukan keluarga koruptor gitu. Kalau enggak ya enggak akan jadi RUU perampasan aset. Presiden kita kemarin ngomong, oh ya apresiasi DPR tidak jadi revisi undang-undang pilkada, ya jadinya anaknya gak bisa nyalon gitu ya. Tapi habis itu dia nyinyir gitu, dia bilang, oh tapi RUU perampasan aset juga digas dong gitu. Ya lu kan punya koalisi mayoritas gitu, kenapa bukan lu yang langsung gas aja. Kayak kemarin mau coba revisi undang-undang pilkada itu kayak sehari kelar gitu ya. Tapi kenapa RUU perampasan aset gak bisa? Itu satu. Yang kedua adalah kita punya RUU pembatasan transaksi uang kartal. Itu adalah RUU yang akan membatasi transaksi-transaksi pakai uang kertas yang dibayar cash langsung di toko misalnya untuk beli apapun. Kenapa undang-undang itu susah tembus? Ya karena koruptor-koruptor ini kalau belanja, kalau teman-teman lihatnya mereka belanja ke toko-toko mewah di mall ya, di mall yang dekat Bundaran HI atau dekat Bundaran Senayan. Perhatiin deh, mereka tuh gak pernah pakai kartu kredit, kartu debit, pakai kris gitu. Gak pernah, mereka tuh selalu bawa uang kertas yang banyak banget untuk bayar belanjaan mereka. Kenapa? Karena uangnya itu uang kotor hasil korupsi semua, itu gak bisa dimasukin ke bank gitu loh. Kalau dimasukin ke bank itu akan mudah terlacak. Karena itu kita dorong minta ada undang-undang pembatasan transaksi uang kartal itu. Ya enggak mereka bolehin juga pastinya, karena ya itu akan kena ke mereka sendiri gitu. Maka ya kembali lagi penting memilih orang-orang yang benar ya untuk duduk di situ. Meskipun seringkali kita selalu dapat pilihan yang jelek semua, tapi
ya emang begitulah hidup di negara korup. Kemudian kita punya juga beberapa wacana-wacana ya untuk mengembangkan hukum anti korupsi kita. Jadi tadi ada yang nanya kalau ada procurement di perusahaannya, kemudian oh nunggu komisarisnya orangnya pak ini pak itu gitu ya, itu sebenarnya perilaku korup gitu ya, nepotisme, dagang pengaruh ya, kita bawa-bawa nama orang name dropping gitu ya, terus kayak oh saya anaknya presiden, saya anaknya gubernur nih, boleh nggak saya dapat fasilitas tertentu, boleh nggak karena saya anak gubernur saya kerjain proyek ini gitu. Hal-hal seperti itu baik itu di perusahaan BUMN maupun swasta itu sebenarnya udah termasuk korupsi gitu. Itu kalau kita ikut konvensi internasional anti korupsi UNCAC gitu ya. Negara kita sudah tanda tangan itu perjanjian internasional ya, bahwa kita Indonesia akan mencoba untuk mengupayakan ya agar kita memperluas definisi korupsi kita sehingga ya korupsi-korupsi yang seperti pengadaan tadi itu bisa kena gitu. Tapi ya kita nggak mengubah undang-undang itu, cuma tanda tangan doang, jadi cuma janji doang tapi nggak dilakukan. Jadi udahlah, janji dengan rakyat tidak ditepati, janji dengan komunitas internasional alias negara-negara lain itu nggak ditepati juga sama negara itu. Akibatnya ya korupsi kita ya masih gitu-gitu aja, undang-undangnya sedikit sekali pelaku korupsi yang bisa tertangkap karena modus-modus korupsi baru itu dia tidak tertangani karena undang-undangnya belum diperbarui. Yang diperbarui adalah undang-undang KPK, itu pun diperlemah sama mereka. Jadi memang semangat mereka adalah memberantas pemberantasan korupsi. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi memang masalah datang terus ya teman-teman. Kalau kata mahasiswa yang dari Ambon tadi, sorry aku lupa namanya, soalnya ramai banget. Kalau nanya kita bisa merumuskan apa, aku harus jujur kalau aku nggak bisa jawab itu karena itu harusnya kita pikirkan sama-sama di sini ya. Jadi kalau kita udah tahu ada masalah, ya udah kita mulai jujur aja dengan semua masalah-masalah yang kita punya. Nanti habis itu pasti ada yang bisa bantu pikir gitu. Kalau saya kurang begitu bisa pikir ya karena udah banyak banget masalahnya. Tapi pasti suatu saat atau mungkin di malam ini juga kita bisa. Ya jadi teman-teman tetap semangat, stay angry ya, marah aja gak apa-apa. Karena ya kalau kalian gak marah dengan situasi ini, terus siapa lagi yang bakal marah gitu loh. Bapak dia aja gak marah kok. Kasih. Oke, terima kasih Agar Rifin. Kita ke Agar Mendapat, gimana? Mau jawab yang mana aja, Bapak? Ini menambahkan Bapak yang tadi ditambah. Ya. Ini pandangan saya sebagai anak muda ya. Ini analisis GPL saya. Jadi Bapak bilang tadi kenapa nggak rame? Ya sebenarnya rame tapi adalah mungkin pada saat itu kita kurang sadar akan partisipasi kita sebagai warga. Dan kita masih merasa dalam politik itu bukan personal. Padahal kita tahu politik itu personal dan politik itu sifatnya membership bukan ownership. Sehingga apa? Ya, kejadian si Tubuh Papa dan jet pribadi itu adalah karena warga menggunakan hak partisipatifnya secara penuh. Jadi warga cuma dua punya hak partisipatifnya, kalau nggak marah curiga. Dan marah curiga ini dirasakan oleh sejumlah kutip yang membongkar pesawat-pesawat dia dan akun Tubuh Papa itu. Jadi yang harus diapresiasi oleh Yenzel adalah kita telah menggunakan hak partisipatif kita secara penuh. Tepuk tangan buat Yenzel. Dan hak partisipatif itu akan terus berjalan. Jadi kawan-kawan di sini jangan lupa gunakan hak partisipatif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Agar Muzaffar, Tista Fatia, silakan. Jadi yang terakhir paling berat. Pertama saya mau ngajak kita untuk tomato kritik ya. Bahwa betul hari ini ada pembajakan narasi hak asasi manusia dan demokrasi yang dipakai sama para oligarki ini gitu ya, untuk memenangkan kepentingan mereka sendiri.
lewat pemilu, lewat kampanye gitu kan, dan juga dalam beberapa momen-momen yang penting sebetulnya untuk mereka mengamankan diri mereka sendiri. Korporasi atau perusahaan juga melakukan hal yang sama. Mereka membajak narasi-narasi hak asasi manusia, narasi-narasi demokrasi, itu demi kepentingan keuntungan mereka sendiri. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pada akhirnya bahasa HAM dan demokrasi ini kok jauh banget dari publik? Kenapa baru hebohnya tadi dibilang baru sekarang, baru sadarnya sekarang? Padahal kelompok-kelompok OMS, gitu ya, organisasi masyarakat sipil dan juga mahasiswa itu udah berkali-kali dalam beberapa kali momentum turun ke jalan, melakukan konsolidasi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa begitu? Itu yang namanya adalah echo chamber, yang dimana cuma orang-orang itu doang yang ngomong. Yang lain sisanya cuma lu, ah lu bikin macet lu. Iya kan? Orang-orang kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, demo nih di DPR, dar-dar-dor, tear gas, ya kan? Gas air mata udah kayak pantau. Lari ini kita ke Sudirman tuh di Lewat Semanggi bawah situ. Lah ada apa? Kayak dunia lain, beda banget. Di Semanggi mencekamnya minta ampun kayak apaan, di Palmerah orang-orang pada dikebukin di pinggir jalan. Lu masuk ke Sudirman, kerja aja. Gak ada apa-apa, karena apa? Satu, gerakannya itu sendiri sifatnya eksklusif dan bergerak di bubble-bubble-nya sendiri. Dan pasca 98, narasi HAM itu tidak diteruskan ke masyarakat. Ada unconnected links di situ yang pada akhirnya tidak terus termaintain, tidak terpelihara. Yang pada akhirnya bahasa-bahasa sehari-hari dalam kalau misalkan ada pemilu, mereka bisa banget diiming-iming kalau saya jadi presiden makan siangnya gratis loh. Karena itu tidak dijaga. Karena pasca 98, sayangnya ada aktivis-aktivis yang pada akhirnya mengkooptasi ruang ketenarannya ataupun keluasaannya, pengaruhnya untuk akhirnya jadi pejabat juga. Sebut saja kita bilang Budiman Sujatmiko, Adriana Pitupulu, dan lain sebagainya, dan bahkan ada beberapa orang lagi yang mereka juga jadi konsultannya politisi. Nah, jadi yang harus direnggut lagi, yang harus kita bawa lagi sebagai generasi muda ke masyarakat adalah mengembalikan lagi narasi HAM dan demokrasi menjadi narasi publik, supaya itu nggak jadi echo chamber. Wah, gua nggak punya ruangnya, gua nggak tahu ruangnya kemana. Bro, hari ini sosmed sudah ada di mana-mana. Kenapa lu pada bisa datang ke sini? Gara-gara lihat sosmed kan? Sahabat ICW, ada YLBHI, ada kontras, ada segala macam. Saban hari kerjaan kita adalah ngediskusiin kayak beginian. Yang sayangnya yang datang orangnya Muzaffar lagi, iya kan? Egi lagi, Iqbal lagi, Pedro lagi. Jadi kadang-kadang kita juga bosan sama diri kita sendiri. Ah, lu lagi yang datang. Gitu. Udah gitu penyakitnya apa lagi? Janjian jam 6, baru datang jam 8 malam. Pantesan Prabowo menang, aktivisnya pada masih telat. Ya kan? Jadi itu juga harus menjadi evaluasi, harus menjadi otokritik gitu. Dan kita jangan menjadi otokritik juga sebagai orang yang bergerak di garda depan dalam pergerakan ini. Dan juga karena sekarang apa cara-caranya udah pakai intelijen lewat sosmed dan lain sebagainya, kayaknya rasanya udah gak bisa kita mempublikasikan semua cara-cara kita itu. Udah kayak bergerak di 98, mau bikin konsolidasi kayak kita mau dagang narkoba gitu. Karena udah berbahaya dan udah banyak yang ditandain. Jadi sebenarnya kalau memang punya keinginan buat bergerak masnya atau siapapun di sini, cari ruang itu. Atau kalau memang gak ada ruangnya, lu bikin sendiri. Kenapa enggak? Iya kan? Justru di saat-saat kayak gini harus lebih banyak ruang-ruang alternatif yang baru. Gak melulu ruang-ruang itu harus di HMI, harus di GMNI, Gemini, harus di ormek-ormek yang sekarang ternyata tinggal assalamualaikum Kaesang, mereka udah bisa jadi komisaris. Ternyata mereka juga udah bisa jadi orang-orang yang menjilat pantatnya Jokowi, gitu kan? Justru kalian harus membuat organisasi ataupun ruang-ruang komunitas baru yang dimana itu bisa sangat organik dan bisa menimbulkan kemarahan-kemarahan baru.
Karena apa yang kita marah-marahin hari ini bukan soal hasil akhirnya kita menang apa enggak. Tapi yang bikin kita menang adalah apakah di dalam prosesnya kita konsisten atau enggak. Dan kita bukan sebagai pemadam kebakaran yang geraknya cuma reaksioner satu tahun sekali doang. Itu namanya synchronized fest atau pesta pora gitu. Tapi justru kita harus membuat ruang ini menjadi konsisten dan yang gerak gak bisa nungguin satu dua kelompok saja. Tapi semua orang harus bisa membangun itu dan saling sinergi. Gitu loh. Dan hari ini gitu ya, kita juga mungkin gak melulu harus terus-terusan ngikutin cara-cara 98. Gue yakin anak-anak Gen Z ini kreatif banget dan kadang-kadang gue juga malah gak ngerti gitu apa yang mereka bicarakan gitu. Dan mungkin dengan cara-cara seperti itu, pada akhirnya kita bisa masuk ke ruang-ruang yang biasanya gak kita masukin. Ya misalkan ke daerah-daerah Jaksel atau daerah-daerah gaul lainnya, terserah gitu. Itu bisa kita manfaatkan gitu loh. Jadi jangan melulu bahwa kita merasa bahwa ah yaudah ruang aktivisme itu punya si itu. Tapi kita harus pecahkan bubble-nya supaya ruang aktivisme ini adalah milik semua orang sebetulnya. Kalau nanya solusinya apa? Masyarakat itu bukan harus yang menciptakan solusi. Karena solusi yang harus kita itu Jokowi. Tapi yang bisa kita lakuin adalah gimana caranya supaya si pemerintah itu bikin solusi buat kita. Kalau kita yang mikir solusinya enak aja dibayar pagar gue. Ya enggak, rugi dong. Enggak, gue enggak dukung Mahfud. Tapi intinya adalah kalau setiap diskusi kita ya udah solusinya apa, kita juga pasti bakal kalah kok. Yang harus kita ingat itu tadi, proses lebih penting dibandingkan hasil. Dan kalau di dalam prosesnya kita bisa menang dengan konsisten, berkelanjutan, dan berani, dan semakin banyak, itu berarti kita menang. Di dalam sidang gua, emang gua pikir gua bakal menang? Kagak, gua udah siap-siapin baju buat masuk penjara. Jujur. Karena apa? Bukan hasil akhir di dalam gerakan ataupun di dalam perlawanan yang menjadi titik akhir kita. Tapi justru ada di dalam proses gimana kita bisa kayak MLM, kayak Oriflame, satu orang bisa menghasilkan 50 orang. Itu lu baru berhasil. Jadi jangan selalu merasa bahwa kalau kita kalah, kalau kita banyak digebukin, kalau makin banyak teman kita jadi korban kebrutalisasi aparat, itu akhirnya kita mundur dan akhirnya kita rasa gagal nih, nggak bener nih. Tapi justru itu harus jadi bahan evaluasi dan itu jadi amunisi baru buat kita terus membangun gerakan kita sendiri. Iqbal hidungnya udah patah tapi masih datang ke sini. Jadi patah hidung, dipenjara, diancam, dihack itu satu hal. Kenapa kita bisa dihack? Karena Budi Ari kerjaannya nyebokin pantat keluarga Jokowi, bukan bantuin kita yang kena dihack. Terima kasih. Tadinya kita mau ke Blok M, cuma kan tahu sendiri ya diusir, jadi nggak jadi acaranya di sini. Oke, saya mau baca dulu online, ini ada banyak. RUU perampasan aset kalau KPK-nya kualitas kayak gini, bukannya cuma jadi alat politik doang, betul nggak? Oh betul, oke. Kaisar nggak hadir lagi gorong-gorong kah? Betul nggak? Oke. Tolong infomin yang pakai baju oranye namanya siapa? Wah. Nanti aja saya spill. Ya Allah capek. Oke. Teman-teman silakan yang mau komentar. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Agan Rizwin soal presiden dan DPR yang membentuk undang-undang. Tapi kita tahu kan presiden institusi baik yang sekarang sedang menjabat ataupun nanti kemungkinan besar tidak akan berpihak pada kepentingan kita, kepentingan publik, kepentingan umum. DPR kita juga tahu seperti apa. Kurang lebih ya sosok sama lah ya seperti yang periode sekarang. Gimana nih menurut teman-teman? Silakan komentarnya. Mau seperti apa? Ada yang masih percaya partai politik yang sekarang nggak? Nggak ada. Oke, gimana kalau gitu? Kalau nggak ada, bikin parpol baru? Nggak usah ada parpol? Atau gimana? Silakan yang mau komentar. Mic-nya nih. Gak apa-apa deh, gak perlu parpol juga, gak apa-apa. Ada, ya. Kalau mau bikin MLM acara kayak gini, silakan juga ya. Ini bukan eksklusif rights-nya
kita yang bikin hari ini. Silakan aja yang kita sih. Ya, silakan. Cek. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Ucim dari Warga Sipil. Sebelumnya turut berduka cita ya atas degradasi yang besar-besaran, terutama di wapres terpilih kita, Gibran, yang dimana kalau kita melihat wapres-wapres sebelumnya, itu belum ada yang seperti ini. Lalu jika kita melihat ya terkait dari kubu Papa ini ya, ketika Gibran yang di umur 27 tahun melihat apa ya, mungkin pendapat-pendapat dia yang seperti itu, sedangkan kita melihat para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita di masa-masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan seperti Tan Malaka, Bung Syahrir, atau mungkin ada Malik yang ketika umur sebelum 30 tahun itu mereka mempunyai pemikiran yang luar biasa untuk kontribusi kepada Indonesia gitu. Dan kita lihat kali ini 27 tahun dengan pendapat seperti itu akan seperti apa ketika dia menjadi wapres. Bahkan saya yang belum di umur 27 tahun saat ini tidak pernah kepikiran untuk berpendapat seperti itu. Selanjutnya, jika kita melihat rezim ya, atau pemerintahan saat ini, itu memang sudah jelas menampakkan kediktatoran. Dan yang kita lihat, semua diktatorship, kediktatoran ini mempunyai obsesi yang sama, menjadi penguasa dan membungkam masyarakat kelas bawah. Kalau kita melihat mungkin di masa Romawi, ancient Rome, itu mereka melakukan kediktatoran dengan meng-lower education, merendahkan edukasi, lalu memberikan masyarakat roti, makanan gratis. Dan kebetulan sama, di saat ini pemerintah mengusung makanan gratis juga. Lalu juga di Romawi juga mengadakan entertainment, menghiburkan warga-warganya, entertainment dengan sirkus, dengan badut-badut. Dan sekarang kita lihat bagaimana influencer-influencer yang dibayar untuk berpihak kepada rezim, untuk apa ya, menutup kebobrokan ataupun keburukan rezim saat ini. Itu menjadi pola yang sama yang sekarang terjadi. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan kepada pembicara-pembicara hari ini, saya lebih bertanya-tanya bagaimana pola kedepannya, terutama untuk Indonesia gitu. Yang saat ini kita melihat rezim saat ini, koalisi yaitu sangat luar biasa. Partai-partai yang sebelumnya beroposisi sekarang ada di dalamnya. Dan ironinya, partai PDI yang mengusung Jokowi sebelumnya menjadi oposisi. Dan kita lihat bagaimana ya lembaga-lembaga badan hukum di Indonesia ini dibuat organisasi yang dimana ditempatkan orang-orang khusus kepercayaan rezim agar semuanya bisa dipegang alih. Mungkin dalam istilah lain, mereka sedang membuat organisasi yang lebih besar dari negara untuk mengontrol Indonesia. Nah, mungkin yang ingin saya tanya bagaimana pola kedepannya, dan juga jika kita lihat reformasi sebelumnya, kenapa kita bisa menang selain warga sipil ataupun mahasiswa yang turun, karena ada beberapa lembaga-lembaga negara yang sudah tidak berpihak kepada Soeharto. Mungkin salah satu yang terbesar adalah TNI. Tapi kalau kita melihat yang saat ini luar biasa besar ya, bagaimana pola kedepannya? Apakah akan ada konflik internal? Apakah akan ada masalah ekonomi? Mungkin masalah ekonomi sekarang belum terlihat begitu besar ya, karena masyarakat belum lapar, masyarakat belum terganggu. Mungkin ada penurunan kelas menengah gitu, cuman kita belum melihat dampak besarnya bagaimana kedepannya untuk ekonomi ini.
Mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu.